Hai guys, kembali lagi di channel kami. Jadi kali ini aku masih di Penang, lagi jalan-jalan di Armenian Street guys. Pas nyampe sini itu aku langsung mampir ke salah satu toko souvenir sekalian nuduh karena sinar mataharinya tuh terik banget guys. Di sini juga mereka itu jualan berbagai macam souvenir atau yang cocok buat dijadikan oleh-oleh guys, kayak ada tas, terus ada baju, ada juga figura, gantungan kunci. Nah ini aku lagi balik di kasir guys. Di toko ini tuh aku beli topi, beli kipas karena hawanya itu panas banget guys. Di sini tuh juga penjualnya pada ramah-ramah guys, kalau misalnya ada yang kita mau tanya harga atau apapun itu pasti bakal dijawab kok guys sama penjualnya. Nah, jadi di sepanjang jalan ini kalian bakal ngeliat bermacam-macam seni karena budaya seni mereka itu sangat kental guys. Di sepanjang jalan ini mereka juga ada kafe, tempat jualan souvenir yang cantik dan lucu-lucu dan cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, souvenirnya di sini juga ada macam-macam guys. Ada yang jual kantungan kunci, gelang, ada baju juga. Selain souvenir, di sini juga ada berbagai macam makanan ringan kayak street food gitu guys. Ada kayak roti bakar, es krim dengan bermacam-macam rasa. Nah, cocok buat makan di sini karena panas banget. Jadi kalian kalau kesini itu nggak bakal rugi guys, karena mata kalian bakal dimanjakan dengan berbagai macam seni dan warna-warna yang indah. Nah, fun fact-nya, jalan Armenian Street itu jalan sempit yang ada di kota Georgetown di Pulau Pinang, Malaysia. Nah, jalan ini tuh termasuk di dalam situs warisan dunia UNESCO di kota ini. Jalan ini juga mendapatkan kepopuleran dalam beberapa tahun terakhir karena kekayaan budaya dan seni jalanannya. Jadi, di sini tuh banyak tempat spot foto yang menarik, guys. Nah, di sini tuh juga ada orang yang buka jasa buat gambarin kita, guys. Jadi, kita ngasih foto kita, terus nanti sama bapaknya itu bakal dilukisin, guys. Ini daftar harganya, hasilnya itu bagus-bagus banget guys, jadi nggak bakal rugi, harganya juga murah. Jadi kalau kalian misalnya jalan-jalan ke Pulau Pinang, aku rekomendasiin buat kesini guys, Armenian Street. Selain tempatnya yang indah, di sini juga kalian bisa nyobain berbagai hal baru guys. Makan makanannya juga harganya cukup terjangkau dan enak banget, jadi kalian nggak bakal rugi kalau kesini. Oke, sekian dulu guys video dari aku. See you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe.